mailul qalbi ilal mahbub wasyauku ila liqaihi. Condongnya hati kepada yang dicinta dan timbulnya rasa rindu ingin bertemu. Itu ciri cinta. Nah, maka dari itu Allah terang-terangan dalam Al-Qur'an mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka buktikan dengan ikut kepada ajaran Nabi, nanti cinta kalian dibalas oleh Allah. Tidak bertepuk sebelah tangan begitu. Alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Yang dua nikmat ini sungguh cukup untuk kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nikmat yang begitu banyak ini terkadang lupa untuk kita syukuri, lupa untuk kita jalankan hak-hak daripada nikmat tersebut. Tentu yang harus paling utama kita jalankan adalah senantiasa kita bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangannya, agar kita senantiasa menjadi hambanya yang mendapat ridha darinya. Sebagaimana juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita haturkan selalu pagi, siang, sore dan malam, detik demi detiknya. Kita harapkan semoga Allah berkenan untuk terus menyampaikan salawat dan salam dari kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Bahkan sejarah mencatat baginda Nabi hidup nyaris tanpa istirahat. Nyaris hampir tidak pernah istirahat. Bapak Ibu bisa cek dalam sejarah, silahkan buka tentang sejarah beliau, gimana pagi hari dari mulai subuh nih memimpin sholat berjamaah, kemudian pagi hari sudah banyak kesibukan beliau, apalagi di siang. Sore tambah lagi banyak tamu-tamu yang datang, banyak murid-muridnya beliau yang datang menanyakan berbagai hukum, berkonsultasi, diundang ke sana, diundang kemari, maghrib juga begitu, isya, tengah malam di rumah bukan istirahat, tapi beliau tahajud berjam-jam lamanya. Subhanallah. Nah, itu beliau lakukan di antaranya selain untuk menggapai ridha Allah tentunya, juga untuk supaya kita bisa mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Beliau yang capek, beliau yang letih, kita yang mendapat kenikmatannya. Kalau nabi-nabi yang lain dalam sejarah, dalam hadis kita lihat, ketika nanti di yaumil qiyamah orang minta tolong berbondong-bondong, nabi-nabi yang lain hanya mengatakan enggak,
hari ini enggak ada yang bisa kasih lagi pertolongan, saya hanya sibuk dengan diri saya sendiri. Tapi Nabi Muhammad kenal betul Allah. Walaupun akhirat, kalau Allah berkehendak ampunin, ampunin. Akhirnya Nabi Muhammad terus bersujud, tidak mengangkat kepalanya. Sampai akhirnya Allah yang mengatakan, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Nabi, minta apa yang kamu mau. Mau mengharap syafaat untuk umatmu, aku berikan. Jadi di hari itu yang para nabi menganggap sudah enggak ada kesempatan lagi, tapi Nabi Muhammad tahu celahnya. Allah Rahman Rahim. Kalau kata Ustaz Zain, beliau suka bilang Allah itu sering menyandingkan sifat Ghafur dengan Rahim, pengampun dan penyayang. Kita kadang-kadang bisa maafin orang, tapi belum tentu kita sayang sama dia. Dia udah salah nih, dia bikin salah, dia minta maaf, mungkin kita maafin, tapi untuk menyayanginya ntar dulu, karena dia habis bikin salah sama kita. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala Ghafurur Rahim, Maha pengampun dan Maha penyayang. Bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, bukan hanya dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, tapi kita disayangi, diberikan cinta dan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jal. Maka dari itu kita berharap dengan salawat dan salam ini semoga kita bisa layak kumpul sama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu bait syair yang mana Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari sampai menuliskan satu kitab khusus untuk menjelaskan tentang syair-syair ini. Luar biasa, indah sekali. Kalau kita baca, maknanya begitu dalam. Tidak salah Ibn Atta'illah sampai nulis satu kitab khusus untuk bait syair ini, di mana beliau penulis syair ini mengatakan, saya bacakan dengan irama ya. Ma ladzatul 'aysyi illa suhbatul fuqara humus salatinu as-sadatu wal umara. Tidak ada kelezatan dalam kehidupan ini kecuali kalau kita berteman sama fuqara. Ma ladzatul 'aysh, ma nafiya lil jins, tidak ada ladzatul 'aysh, kelezatan daripada kehidupan ini illa kecuali bi suhbatil fuqara, dengan kita berteman dengan fuqara. Fuqara di sini apa maksudnya? Ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian orang-orang fakir. Jadi pada hakikatnya kita ini fuqara. Kita ini masakin. Makanya Nabi bilang, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan. Wafatkan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni ma'al masakin fi zumratil masakin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kalimat fakir dan miskin ini tidak hanya tentang harta, tidak melulu tentang harta. Al-faqir, kalau dari segi bahasa, al-faqru huwa al-mutajarrid anil khalaiq, orang yang sudah berlepas dari selain Allah. Orang yang fakir, yang di hatinya enggak ada dunia, enggak ada harta, enggak ada jabatan, yang ada hanya Allah. Nah, orang fakir yang sebenarnya begitu. Makanya kita sering dengar orang bilang al-faqir, al-faqir. Al-faqir itu adalah orang yang tidak ada dalam hatinya itu kecuali Allah. Artinya apa? Itu salah satu bentuk tawadhu. Tapi di sisi lain, ternyata orang yang benar-benar fakir itu tinggi derajatnya justru di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada kenikmatan daripada kehidupan kecuali kalau kita berteman dengan orang-orang fuqara. Yang maksud di sini adalah fuqara ilallah, yang di hatinya betul-betul merasa butuh hanya kepada Allah. Wa huwa ghaniyun amma fi aidin nas. Tapi di waktu yang sama dia enggak perlu sama yang ada di tangan-tangan manusia. Dia hanya perlu kepada apa yang di tangannya Allah. Itu sifat fuqara. Sifat fuqara seperti itu. Kita lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu duitnya banyak. Jabatannya tinggi, raja, tapi selalu dalam hatinya merasa hanya butuh kepada Allah, enggak butuh sama ini semuanya. Nah, itu disebutnya juga fakir ilallah, karena dia hanya butuh kepada Allah. Jadi tidak melulu terkait dengan harta. Humus salatin wasadatu wal umara. Mereka lah. Ya, kalau mau bicara siapa orang-orang hebat, para pemimpin, ini sebenarnya orang-orang fuqara, karena mereka yang sudah sampai derajat di mana di hatinya enggak ada kecuali Allah. Lanjutannya apa? Fashabuhum wa ta'addab fi majalisihim wa khalli hadhika mahma qaddamu kawara. Ini bagus sebenarnya kalau kita baca ini. Wastaghlimil waqta wahdur daiman ma'ahum wa'lam bi anna ridha yakhtassu man hadara wa lazim as-samta illa in su'ilta faqul la ilma 'indi wa kun bil jahli mustatira. Panjang. Intinya di mana bait-bait syair ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa bersama orang-orang yang dalam hatinya enggak ada kecuali Allah. Itu nikmat luar biasa. Kalau kita berteman sama orang-orang begitu, kita akan terpancar daripada cahaya keimanan mereka. Kita duduk sama orang-orang seperti itu, kita dengar wasma' kalam al-hukama, katanya Luqman al-Hakim kepada putranya. Dengerin ucapannya, waduh enak udah. Makanya saya diajarin sama guru saya, kalau lagi duduk sama orang alim, kita jangan banyak bicara, diem aja udah. Katakan kita duduk 1 jam, kalau kita bicara 10 menit, artinya kita kehilangan ilmu selama 10 menit. Diem aja, kita dengerin aja. Kalau ada kita datang ketemu sama siapa, Ustaz Husain bin Hamid, Ustaz Zainal Haji, udah jangan terlalu banyak bicara. Boleh kita ngobrol, tanya 1-2 hal, itu bagus. Tapi kalau kita menyampaikan juga, ini jangan. Tanya aja, tanya. Gali ilmunya mereka. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi, dalam waktu yang kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan masuk ke bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak yang harus kita persiapkan. Di satu sisi kita akan melihat banyaknya majelis-majelis ilmu di seluruh kampung-kampung, desa-desa, semuanya merayakan peringatan Maulid Nabi. Nah, maka dari itu nasihat buat kita nih, atau buat yang mendengar dari live streaming, kalau kita mau bikin acara maulid, undang penceramah-penceramah yang kira-kira bisa memperdalam cinta kita kepada Nabi. Kalau sekarang panitia maulid lagi kumpul nih rapat, ntar acaranya gimana ya, hari apa, oh hari ini, oke hari ini bisa nanti ketua panitia ini, oke ntar makannya ini ya, berarti butuh dana sekian, oke. Penceramah siapa ya? Oh, penceramah cari yang lucu aja, biasanya begitu. Cari yang lucu aja penceramahnya, yang lucu, yang segar, yang lucu, yang mohon maaf, kadang-kadang yang dicari itu orang yang ngomongnya masalah rumah tangga, perabotan wanita disebut-sebut.
rumah tangga, nanti laki membini, begini, begini. Okef, tanggung jawab, bikin acara maulid, isinya begitu. Sedangkan waktu dia ngumpulin dana, ngomong sama warga sekitar, ngomong sama masjid-masjid, ya kita mau bikin acara maulid Nabi Muhammad. Ngomong ini porno, ngomong ini caci maki orang, ngomonginnya lucu-lucuan doang. Ya lucu sih boleh, asal terbatas ya. Lucu tuh boleh, asal tetap matlabnya dapat, kisah tentang Rasulullahnya dapat, pendalaman materi tentang sosok mulia nabinya dapat. Ya nggak masalah, lucu sebagai selingan boleh, tapi lucunya yang beradab. Lucunya bukan lucu yang jorok, bukan lucu yang kasar gitu ya, tapi lucu-lucu yang sekedar penyegaran itu sah-sah saja. Falidhalik, tanggung jawab buat para panitia ini, sebentar lagi, seminggu lagi, bukan seminggu lagi, dari kemarin kita udah banyak terima undangan maulid, artinya udah persiapan itu udah jauh-jauh hari. Nah maka dari itu kalau mau bikin acara maulid, bikin yang benar, karena yang dibawa nama Nabi. Khawatirnya kalau kita udah bawa Nabi tapi kita nggak benar menjalankannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siaplah bawa-bawa nama saya, nggak taunya bohong, cuma mau cari seru-seruan doang. Orang yang nyumbang tuh gara-gara nama saya, nama Nabi, kata Rasulullah. Ente waktu udah disumbang ngadainnya begini, ngadainnya cuma buat seru-seruan, cuma buat ketawa ketiwi, akhirnya pulang ke rumah nggak ada ilmu yang bertambah, tidak ada yang namanya cinta yang mendalam. Apa arti cinta? Waktu itu Habib Muhammad bin Husain al-Idrus lagi ceramah, cinta, orang bilang cinta, cinta sama Nabi, apa ciri cinta, makna cinta secara bahasa itu apa? Mailul qalbi ilal mahbub wasyauku ila liqaihi. Ini boleh dicatat arti cinta, karena sekarang orang banyak manipulasi cinta, aku cinta padamu, aku cinta padamu, bohong. Apalagi anak muda sekarang nih, cinta cuma buat berdekatan, menjalankan sesuatu yang diharamkan tanpa ada itikad baik untuk menghalalkan begitu. Ini kita harus jaga anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang hidup di zaman pergaulan yang luar biasa. Perempuan terpukau dengan laki-laki yang mengutarakan cinta, akhirnya begini, diajak maksiat. Jangan mau, jaga benar-benar, anak itu amanah dari Allah buat kita. Cinta itu adalah mailul qalbi ilal mahbub wasyauku ila liqaihi, condongnya hati kepada yang dicinta dan timbulnya rasa rindu ingin bertemu, itu ciri cinta. Nah, maka dari itu Allah terang-terangan dalam Al-Quran mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka buktikan dengan ikut kepada ajaran Nabi, nanti cinta kalian dibalas oleh Allah, tidak bertepuk sebelah tangan begitu. Maka dari itu peringatan maulid harus diisi dengan hal-hal yang kalau udah pulang ke rumah tuh kita semakin cinta kepada Allah, semakin tahu betapa Rasulullah dulu mengagungkan Allah. Ada orang-orang yang udah sampai ke kelas di mana dia merasa berdosa kalau dia tidak sholat tahajud. Ada tuh. Gimana ya? Kok bisa Allah segitu baiknya sama saya? Terus saya nggak bangun, seakan-akan saya tuh nggak perlu sama Allah gitu. Nah, itu ada orang-orang yang udah sampai kelas begitu. Makanya kita sering dengar, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, kebaikan bagi sebagian orang itu keburukan bagi orang-orang yang dekat sama Allah.
buat kita sholat tahajud 2 rakaat udah banyak banget. Tapi buat al-muqarrabin, di sini ada dulu namanya muqarrabin ya, ada ya, jamaah al-mahdi. Buat al-muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, itu sholat tahajud 2 rakaat kayak dosa, kayak maksiat gitu. Dia bakal nangis, gegerungan, istighfar, berasa kurang ajar. Kok bisa saya cuma jalanin tahajud 2 rakaat? Ini dosa yang luar biasa. Buat mereka itu dianggap sebagai dosa. Buat kita, ya, kita bangga banget tuh. Oh, sengaja-sengajain pagi-pagi kita banyakin nguap, sampai ditanya, kenapa sih nguap terus? Malam tahajud, biar bisa jawab begitu. Ini enggak, buat orang-orang al-muqarrabin itu adalah sayyiat. Nah, kita harus begitu. Jadi hadir ke maulid, pulang itu ada sesuatu yang bertambah dari kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah. Ini seminggu lagi nih, kurang lebih bulan maulid, akan ada di mana-mana, gang-gang, jalan-jalan semuanya, RT-RT, RW-RW, desa-desa, kelurahan, kecamatan, semuanya akan ngadain peringatan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ dibacakan misalnya dalam maulid Habsyi, salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi yang mana dengan salawat ini yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Dengan salawat ini saya berharap ruh saya nyambung kepada Nabi. Jadi ada hubungan. Sebagaimana kita berhubungan nih sesama manusia sekarang, kita juga harus ada hubungan sama Nabi. Misalnya ada kegiatan kerja bakti. Ente kerja bakti, iya nih gak enak sama Pak RT kalau gak ikut, malu saya nih. Nah, rasa malu itu juga dibangun dengan hubungan kepada Nabi. Ente ini iya anak kalau gak tahajud malu sama Nabi, misalnya gitu. Kam wa kam, berapa banyak orang, gak usah kita pikirin orang lain, pikirin diri kita sendiri dan keluarga kita. Hidup enak, pakaian punya, rumah ada, walaupun mungkin sederhana. Kendaraan ada, pakaian udah cukup, Masya Allah makanan nikmat. Tapi berlalu hari demi harinya tanpa membaca kitab Allah Al-Quranul Karim. Ini mau dikemanain, mau sampai kapan? Enggak berasa butuh sama Al-Quran yang akan jadi penyelamat kita tuh di kuburan. Jadi sampai kapan mau begini? Nah, untungnya kita di sini duduk sama guru-guru. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Ada Ustaz Husain bin Hamid yang merupakan hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, bukan hanya hafal kata-katanya, tapi hafal perintah-perintahnya, ditaruh di hati, larangan-larangannya juga ditaruh di hati, sehingga dia tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, itu kita bersyukur. Nah, itu tuh tadi yang disebutin dalam qasidah tadi, ma ladzatul aishi illa suhbatul fuqara, maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada kenikmatan hidup kecuali dengan dekat dengan mereka. Dulu penjaga rumahnya Nabi Yusuf kan istana, rumahnya dijaga sama satpam, banyak satpamnya. Suatu hari Nabi Yusuf pulang tengah malam, lihat yang jaga dengan sigapnya menjaga rumah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tanya, hal anta murhaq, apa kamu capek? Dia bilang apa? Dia bilang, la
فَإِنَّ خِدْمَةَ نَبِيِّ اللَّهِ هِيَ غَايَةُ مَا يَأْمُلُهَا النَّاسِ. Karena dekat serta bisa melayani Nabi, yaitu engkau wahai Nabi Yusuf, itu adalah harapan seluruh manusia di Mesir. Keberuntungan bagi saya bisa dekat sama engkau. Kemuliaan bagi saya menjaga rumahmu wahai Nabi. Tidak ada kenikmatan kecuali dekat dengan mereka. Karena kenikmatan itu bukan hanya dia rasakan di dunia, tapi juga nanti dibawa terus. Hadhihi shuhbah, ini pertemanan ini, kedekatan ini bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat juga dekat sama orang-orang saleh tadi. Falidhalik, maka dari itu kita dengan jelas mendengar tadi ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutlah Nabi. Nah tadi, kalau kita pengen, karena cinta kepada Nabi itu juga diwajibkan kepada kita. Satu hal yang aneh kalau kita, sebenarnya satu hal yang aneh kalau kita gak cinta kepada Nabi. Biasanya orang bisa cinta kepada orang lain kalau dia tahu bahwa orang lain ini berjasa pada dirinya. Benar gak? Benar gak, Bu? Kalau ada orang datang ngasih duit 10 juta, baik gak dia? Besok dia minta tolong, kita tolongin gak? Kita tolongin. Udah gitu, besoknya datang lagi ngasih hadiah, berangkat umroh. Terus pas musim haji nih, berangkatin haji. Waduh, baik banget. Kita pulang dari haji dijemput pakai mobil, mobil yang dikasih kita. Dianterin ke rumah, baru rumahnya dibeliin buat kita. Jasanya luar biasa. Wah, ini orang pasti kita akan dahulukan kepentingan dia bahkan daripada kepentingan kita. Kalau kita ada perlu dia minta tolong, kita duluin dia karena kebaikannya luar biasa. Ini kebaikan yang diberikan Nabi melebihi segala kebaikan. Maka dari itu sepatutnya keinginan Nabi lah yang kita utamakan. Alastu aula bil mu'minina min anfusihim? Qalu bala ya Rasulullah. Aku lebih utama terhadap diri kalian dari diri kalian sendiri. Ya, maka dari itu perdalam. Orang Indonesia suka bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya wajar enggak sayang sama Nabi, wajar enggak taat, wajar enggak nurut. Kenapa? Kenal aja enggak, siapa Nabi? Kan sering kita bilang tuh. Kayak contohnya misalnya mungkin guru saya di Damaskus, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mungkin sebagian di sini enggak kenal. Gimana mau sayang? Kenal tahu aja enggak? Kalau saya sayang betul karena saya kenal, saya tahu. Bapak Ibu perlu mengajarkan anak-anak untuk kenal. Kalau udah punya anak yang kenal sama Nabi, sayang sama Nabi, itu nikmatnya luar biasa. Ada satu anak perempuan salehah, Masya Allah. Bapak ibunya kebetulan secara ekonomi kurang beruntung. Sampai pas bulan puasa gak bisa beli makanan yang mewah. Menjelang lebaran gak bisa beliin baju baru. Hari raya gak bisa bikin ketupat. Akhirnya si ibu dalam tangisan dia bilang, maafin ibu ya nak, ibu gak bisa belikan baju baru buat kamu. Maafkan ibu ya nak, ibu gak bisa masakan makanan enak buat kamu. Bapaknya juga bilang begitu, maafkan bapak ya nak, bapak sudah usaha tapi gak bisa. Kata si anak, aku akan bahagia bukan dengan makanan dan pakaian baru. Aku akan bahagia ketika melihat bapak dan ibu tidak murka kepadaku. Bapak dan ibu ridho kepadaku, itu udah kebahagiaan. Nah kenapa itu anak bisa begitu? Sebab itu anak udah dengar tentang hadis-hadis Nabi, bagaimana seharusnya seorang anak kepada orang tuanya. Maka dari itu tugas kita sebagaimana Nabi ajarkan, tiga poin utama. Alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan anak kalian tiga poin utama. Dalam hadis yang sahih, kita pasti pernah mendengar dan ini
diriwayatkan dalam Kutubus Sittah, ajarkan kalian tiga perkara: cinta kepada Nabi, karena kalau dia cinta nanti nurut, kalau sudah cinta dia akan ikutin. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi, orang-orang saleh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kita cinta sama mereka, kita ikutin bagaimana perilaku baik mereka. Yang ketiga, tentang membaca Al-Quran. Nah, yang disuruh ajarkan itu sebenarnya kita. Alimu auladakum, kalian nih orang tua, ajarkan. Jadi kalau bisa kita yang ngajarin sama anak-anak kita. Tapi saya nggak bisa ngajarin, saya juga nggak terlalu menguasai. Ya udah, kalau emang nggak bisa, paling nggak titipkan ke guru-guru yang bisa mengajarkan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau anak kita saleh, saleha, ikut sama ajaran Nabi, yang paling senang kita. Sebaliknya kalau mereka nggak ikut ajaran Nabi, yang paling sedih juga kita. Makanya tanamkan, kasih tahu betapa besar jasanya Nabi buat kita. Oh, beliau harus melewati perang demi perang. Dan pada saat perang-perang itu Nabi selalu kehilangan. Kehilangan sepupunya, kehilangan pamannya, kehilangan sahabatnya, keluarganya, semuanya. Banyak yang Nabi merasa sedih dengan kehilangan mereka. Itu jasanya Nabi buat kita. Sampai hari ini bahkan ketika Rasulullah telah wafat, setiap kali Nabi menerima laporan tentang perilaku umatnya, tentang amal ibadah umatnya, Nabi bilang, fa in wajadtu khairan hamidtullah. Kalau aku dapati laporan, oh ini warga mana ini namanya Jatiwarna eh? Ini warga Jati Murni, masya Allah, pada sholatnya berjamaah, pada pengajian, pada rajin baca selawat, baca Qurannya tiap hari, masya Allah. Apalagi kalau yang dilaporin amal ibadahnya Habib Ali, tuh pontennya bagus semuanya, tuh ponten, tahu pontennya? Nilai. Kalau anak pontennya banyak merahnya, Allah Habib Ali pontennya 10, 10, 10, 10. Nah, Nabi kira, fa in wajadtu khairan, oh masya Allah, hadza waladi Sayyid Ali bin Ahmad Al-Haddad, ya akhir walad, ngajarin Quran, ngajarin ngaji, ngajarin syariat, ngajarin sejarah, senang. Tapi kalau Nabi bilang, kalau ana dapat laporan yang enggak begitu, artinya yang jelek, saya buru-buru istighfar. Bayangin, kita yang maksiat, kita yang tenggelam dalam dosa dan maksiat itu, kita yang lalai, kita yang malas, Nabi yang istighfar. Ya Allah maafin, ya Rabb maafkan, ya Rabb maafkan, ya Rabb maafkan, berikan hidayah padanya ya Allah. Bayangin, coba bayangin, nggak ada yang lebih baik dari beliau, yang perhatiannya segitu hebatnya sama kita, yang bahkan ketika suatu pagi hari di mana Nabi lagi keluar rumah, wajahnya berseri-seri. Nabi keluar rumah pagi-pagi, wajahnya berseri-seri. Bisa dibayangkan wajah Nabi, nggak senyum aja tuh indah, tapi ini penuh dengan senyuman, selalu Nabi tersenyum. Kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin kan begitu. Ma qala la qattu illa fi tashahudihi. Ada cicitnya Nabi, Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, tidak pernah dia bilang tidak sama orang. Tolong saya ini, iya. Saya minta ini, iya. Bantuin saya ini, iya. Ma qala la qattu, tidak pernah bilang tidak seumur hidupnya. Illa kecuali fi tasyahudihi, waktu tasyahud, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya itu doang dia bilang tidak. Tapi selain itu dia tidak pernah mengatakan tidak. Selalu iya, iya dan iya. Masya Allah. Nah, itu Nabi keluar pagi-pagi wajahnya berseri-seri. Kalau di apa?
Hasan bin Thabit waktu melihat wajah Nabi lagi di depan rumahnya, lagi lihat tiba-tiba Nabi lewat, spontan beliau bilang, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan bin Thabit, spontan lihat wajah Nabi langsung ngomong begitu. Demi Allah, mataku enggak pernah melihat yang lebih indah dari kamu. Saya bersaksi dan bersumpah, tidak mungkin ada siapapun ibu yang melahirkan bayi yang lebih indah darimu. Engkau tercipta bersih dari segala kekurangan, khalqan wa khuluqan, fisik maupun akhlaknya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan Nabi waktu diciptain sama Allah pesan, minta begini, minta begini, begini, enggak ada kurangnya, biar sedikit enggak ada. Begitu. Itu pagi-pagi Nabi berseri-seri. Bisa dibayangkan. Sering kita baca dalam qasidah. Ya. Asyraqal badru 'alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qatu ya wajh sururi, wajh surur, wajah yang selalu penuh dengan kebahagiaan. Man ra'a wajhaka yas'ad, siapa yang melihat wajahmu, jaminan dia pasti senang, selamat, bahagia. Ya karimal walidain. Nah, pagi hari Nabi keluar, kemudian sahabat tanya, ada apa nih? Oh, kok beda nih senyumannya lebar benar pagi ini? Oh iya, barusan Jibril datang tadi malam. Jibril nawarin 3 permintaan yang langsung Allah kabulkan. Kata Jibril, wahai Nabi, minta sekarang 3 permintaan langsung Allah kabulkan saat ini juga. Kalau itu ditawarkan kepada kita, kita minta apa? Ibu-ibu minta apa? Kira-kira apa, Bu? Kali diaminin nih, minta apa kira-kira? Apa? Bahagia dunia akhirat. Bagus benar, amin. Naon deui? Bapak-bapak ada gak permintaan? Arif Ma'pur. Punya anak soleh-soleha, indah sekali. Mau apa lagi? Rezeki. Mau sehat. Mau nggak ada yang mau kawin lagi di sini, nggak ada ya. Ada lagi apa tadi? Pak RT, Bapak RW, apa? Panjang umur untuk beribadah. Ya Allah, bagus. Semuanya ini permintaan ini indah dan membuat Allah ridho. Semuanya permintaannya indah, bagus, dan membuat Allah senang. Tapi coba perhatikan, tadi yang kita minta itu buat pribadi semuanya, buat kita. Nabi waktu ditawarin kira-kira mintanya buat pribadi beliau apa buat siapa? Ternyata beliau gak ingat sama dirinya waktu itu, enggak. Ya Allah, itu gunung jadi emas tuh, enggak. Ya Allah, tolong saya nih angkat lagi derajatnya. Ya Allah, saya pengen. Ya Allah, saya mau. Enggak ada tuh cerita begitu. Kurang baik apa tuh? Kurang baik apa? Udah dikumpulin, naik Isra Mi'raj, naik ke atas, masih turun lagi ketemu sama kita buat ngurusin kita lagi. Nah, Nabi waktu ditawarin mintanya apa? Mintanya Jibril yang pertama bilang sama Allah, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah maafin dosa-dosa umat saya. Ini saya masih hidup, segininya masih ada orang bikin salah.
bagaimana saya udah enggak ada nanti. Jadi saya minta dosa umat saya diampunin. Ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang udah dilakuin, yang nanti bakal dilakuin, ampunin ya Allah. Baik, oke. Permintaan pertama udah dicatat. Yang kedua apa? Yang kedua, Jibril tolong sampaikan sama Allah, Allahumma ghafir li ummati. Kata Jibril, kan udah tadi. Yang kedua sekarang, yang pertama mau udah saya catat ini. Yang kedua nih, yang kedua apa ya Rasulullah? Itu yang kedua. Yang pertama udah, iya itu, pertama itu, kedua itu. Enggak ada yang lain, enggak ada. Dia minta apa gitu, enggak. Kata Nabi, enggak. Yang ada di pikiran saya cuma itu doang. Terus kamu suruh saya minta yang lain, saya enggak tahu mau minta apa, itu doang. Saya enggak mikirin yang lain. Baik, yang ketiga apa? Yang ketiga, fakhtabatuha syafa'atan li ummati. Aku minta supaya ini nanti dah yang ketiga nih. Bilangin sama Allah, aku sampeinnya nanti. Kapan? Ntar di yaumil qiyamah, di hari dimana Ibrahim, Musa, para nabi bakal datang minta tolong sama saya. Itu hari, jangankan umat saya, nabi-nabi aja pada datang nanti ke saya. Satu hari saya pengen nih, yang Allah jamin janji bakal kabulin, itu hari saya minta saya diberikan wewenang memberikan pertolongan kepada umat saya. Makanya bilangin sama anak-anak kita, sholat jangan tinggal. Layanalu syafa'ati tarikus sholat. Kalau ninggalin sholat gak dapat syafa'at. Sholat jalanin, tapi saya masih demen maksiat, bagaimana nih? Sholat jalanin, jangan tinggal tuh sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi saya nongkrong, tetap ini sholat jalanin. Kalau emang ente susah banget dibilangin, masih mau nongkrong juga, yang penting sholat. Kalau udah gak sholat, gak dapat syafaat. Itu ada Habib Haikal berapa kali kesini juga cerita. Jadi ini lihat orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah yang selalu mengingatkan anaknya untuk sholat. Tapi mereka umur udah 50-an. Ibunya masih hidup, Ustazah Lulu, umur 94 sekarang. Itu pernah katanya Habib Haikal ini datang ke rumah ibunya, jadi dia mau ada undangan ceramah. Ini dijemput sama yang undang, dijemput, terus diantar dulu ke rumah uminya. Kebetulan dekat, cium tangan, "Mi, izin mau ada undangan ceramah nih." "Oh iya deh, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan berkah, begini doain." Pas mau jalan ditanya, "Ekel udah sholat belum?" "Udah Mi." "Di mana? Sholat di mana? Kapan sholatnya?" Itu kata Habib Ekel, "Ane takut yang ngundang ane nih akhirnya seuzon." "Wah ini Habib jarang sholat nih, salah ngundang nih gue nih." "Udah Mi, di rumah tadi sholat udah." Tapi pelajarannya apa? Orang tua harus ingetin anak sholat. Kamu wakam, sekali lagi, betapa banyak sekarang kita orang tua lupa mengingatkan anak untuk sholat. Kita sholat aja deh, habis asar, kita sholat aja maghrib, oh azan maghrib, sholat wudhu, sholat. Kita gak tahu anak kita gak sholat asar tadi. Kita gak tahu, kita gak ingetin. Padahal perintahnya Nabi jelas, muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anak kalian sholat. Inda sab'i sinin, pada saat umur 7 tahun, artinya kita diwajibkan minimal kita perintah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
itu minimal. Nah kalau udah umur 10 wadribu alaiha, nah, kita udah boleh ngasih teguran kalau dia gak sholat kalau udah umur 10 untuk yang laki-laki. Kalau perempuan umur 9, bahkan umur 9 nya bahkan 9 hijriah bukan masehi, jadi lebih sedikit lagi. Al-Muhim, intinya adalah ingat untuk merawat, mendidik anak-anak kita, khususnya ini peringatan bulan maulid semakin dekat, kenalkan tentang sosok-sosok mulia para nabi, para rasul, para keluarga Rasulullah, para pejuang-pejuang dari kalangan muhajirin dan ansar, dari sahabat-sahabat Rasulullah, para imam-imam madhab, para awliya, para salihin, biar mereka terinspirasi untuk mengikuti jalan orang-orang soleh tersebut. Dan kalau mereka anak-anak kita bisa mengikuti mereka, maka yang bahagia kita, yang senang kita, yang bisa selamat dunia akhirat kita. Walaupun nanti kita kurang dalam mengumpulkan bekal takwa, bekal ibadah, nanti anak-anak yang soleh itulah yang akan menambahkannya. Anak-anak soleh itulah yang kemudian berdoa setiap hari, Rabbighfirli waliwalidayya, sehingga dosa kita berkurang, 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 padahal kita sudah di kuburan. Karena doa itu anak terus dipanjatkan kepada Allah, sebagaimana tadi Arif bilang, mengharap anak soleh-soleha. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, anak-anak yang bisa membanggakan kita dunia dan akhirat, bisa membuat kita tersenyum nanti di yaumil akhir, berkumpul lagi bersama mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuq الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حومة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب نبي المصطفى الرسول نحى
hafadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.